Di video kali ini, aku mau bikin tutorial make up salah. I have these lucid dreams where I can move. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Esther. So guys, di video kali ini aku mau bikin tutorial make up ngedit sama gebetan dengan make up Implora seperti yang kalian lihat seperti ini. Kalian tahu pasti make up dari Implora itu harganya selain murah dan juga bagus seperti yang kalian lihat sekarang. Dari segi alis, maskara, eyeliner, lipstick, bedak dan juga blush on. Kalian bisa lihat walaupun aku sekarang lagi jerawatan ya. Untuk kalian yang mau tahu apa-apa aja dan tutorialnya gimana, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum subscribe dan komen di bawah. Kira-kira next video aku mau bikin video apa? Oke, mari kita mulai. Jangan lupa subscribe. Halo guys, di sini muka aku nggak pakai make up sama sekali. Langkah pertama, kita pakai foundation. Karena Implora nggak punya foundation, jadi sini aku pakai produk Wardah. Kita pakai, kita totol-totol ke wajah, lehernya jangan lupa ya guys. Nah sini aku pakai beauty blender untuk meratakannya, kita ratakan, jangan ada yang bertumpuk-tumpuk ya guys. Lehernya juga diratakan biar nggak belang muka sama leher. Oke, kalau udah, langkah kedua kita pakai bedaknya dari Implora juga. Dan sini juga ada sponsnya ya guys, sudah tersedia. Dan kita aplikasikan ke wajah. Di sini kita lehernya juga diratakan, abaikan jerawatnya ya guys. Next, langkah ketiga kita pakai alis. Di sini alis aku tebal banget ya guys, seperti yang kalian lihat belum cukur. Dan di sini kita pakai dari Implora juga. Aku mulai menggambar. Di sini aku nggak terlalu pandai bikin alis ya guys. Kita sapu. Tada. Next. Di sini kita pakai eyeshadow yang warna pink. Ini juga dari Implora. Ini aku pakai kuasnya yang udah tersedia di eyeshadow Implora ya guys.
untuk blush on aku juga pakai di eyeshadow. Di eyeshadow juga ada blush onnya satu paket. Di sini blush onnya bagus banget seperti yang kalian lihat, warnanya dapat banget. Nah, cantik ya. Next, untuk shading, karena Implora nggak ada, jadi sini aku pakai produk Wardah lagi. Dan aku pakai yang warna coklatnya untuk shading. Mancung deh hidung aku. Lalu untuk batang hidung aku pakai eyeshadow yang tadi warna putih biar lebih kelihatan mancung. Dan aku juga pakai highlighter warna putih tadi. Nah, jadi eyeshadownya banyak manfaatnya. Next, di sini kita pakai maskara dari Implora juga, guys. Jadi kuasnya seperti ini. Kita aplikasikan. Di sini aku juga cukup nggak puas dengan maskaranya karena nggak terlalu bikin bulu mata aku tebal dan melentik. Next, yang terakhir kita pakai lipstick dari Implora juga, ini yang nomor 06 ya guys, yang nomor 06. Ini warnanya seperti ini dan kita aplikasikan ke seluruh bibir untuk menutupi bibir hitam ya guys, kayak di bibir aku. Nah, di sini aku pakai ke seluruh area bibir sampai ke garis-garis biar ketutup garis hitamnya. Nah, finally, seperti yang kalian lihat, abaikan jerawat. Nah, gimana guys dengan video tadi, tutorial make up ngedate sama gebetan? Jadi hasilnya kayak gini, dengan make up Implora ya, walaupun nggak pakai foundation dari Implora, walaupun dari Wardah, tapi itu hasilnya the best banget. Seperti yang kalian lihat, itu tuh make up yang paling murah, harganya itu semuanya total tuh nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000. Guys, cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah, dan subscribe buat yang belum subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. And see you in the next video.